rabbina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya akan disampaikan sambutan selamat datang dan paparan inovasi pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional dan provinsi oleh pelaksana tugas Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta segenap para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, para Bupati, Pak Bupati Pati, hadir sekali Bupati, matur nuwun, Pak Bupati Rembang, Pak Bupati Blora, matur nuwun. Bapak Sekretaris Daerah se-wilayah Blora, Pati, Rembang, Kudus, yang sangat saya hormati, para LSM, Ormas, Akademisi, yang sangat saya hormati, ada juga Forum Anak Difabel dan perwakilan perempuan yang sangat saya hormati, hadirin dan segenap para undangan yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, pada kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti Musren Bangwil di wilayah pengembangan Wanarakuti dan Banglor dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Gubernur dan para bupati serta jajaran Forkopimda sewilayah pengembangan Wanarakuti dan wilayah pengembangan Banglor serta seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah di wilayah Wanarakuti dan Banglor. Hadirin yang sangat saya hormati, tema Musren Bangwil ini yaitu peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing sumber daya manusia. Tema ini kami rasa sangat relevan dengan dinamika global yang tengah terjadi, di mana kemiskinan dan pengangguran menjadi isu yang hangat dibicarakan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat penanganan hal ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, maka kami harapkan melalui Musren Bangwil ini dapat menjadi forum lintas daerah untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah kabupaten dan kota secara komprehensif, terpadu, berkesinambungan, serta melibatkan konektivitas antar wilayah dan sinergitas antar pelaku, baik konektivitas antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain,
terutama di daerah perbatasan maupun antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula kami memohon Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk membuka secara resmi dan berkenan memberikan arahan Musren Pangwil pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami mengucapkan selamat menikmati Kabupaten Jepara serta selamat mengunjungi berbagai objek di kawasan Jepara. Kami punya beberapa kawasan objek, Pak, baik dari yang pantai maupun yang wilayah pegunungan. Antara lain itu ada Pantai Kartini, Pantai Beteng Portugis, ada juga Bandengan, ada juga air terjun, Pak, yaitu air terjun Songgolangit. Dan beberapa tempat lagi termasuk adalah wilayah di Tempur, yang Tempur ini merupakan satu wilayah kecamatan sebagai penghasil kopi. Jadi kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian mencicipi serta mungkin cukup mengeluarkan sedikit koceknya dari rumah ini untuk berbelanja berbagi kepada Kabupaten Jepara. Bapak Ibu sekalian, karena waktu tadi disampaikan oleh panitia cukup cuman 10 menit, jadi ini kami langsung untuk bisa menyampaikan beberapa paparan secara singkat saja. Yang pertama yaitu secara demografi, Pak Gubernur, menurut BPS jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah sebanyak 1.257.912 jiwa yang terdiri dari 627.007 jiwa atau 49,85% adalah laki-laki dan 630.905 jiwa atau 50,15% yaitu perempuan. Artinya kalau sama dengan Provinsi Jawa Tengah, kita menjadi bagian yang cukup sama, jumlah penduduknya adalah kebanyakan perempuan termasuk di Jepara ini. Kalau kita lihat dari kategori umur, penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk produktif, Pak, yaitu 856.403 jiwa, sekitar 68,8% yang berusia antara 15 sampai 64 tahun, sedangkan penduduk usia belum produktif itu di bawah 14 tahun sebanyak 310.708 jiwa atau 24,70%. Dan penduduk usia yang tidak produktif atau di atas 64 tahun ini sebanyak 90.801 jiwa atau 7,22%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi inilah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun di suatu wilayah lebih besar daripada jumlah penduduk usia yang tidak produktif atau kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun. Sementara itu angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 mencapai 46,88%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 sampai 47 orang penduduk usia non produktif. Dan rasio jenis kelamin sebesar 99,38. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk perempuan di Jepara lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, dan kepadatan penduduk Kabupaten Jepara tahun 19 adalah 1.250 jiwa per kilometer persegi. Selain isu bonus demografis, terdapat beberapa isu strategis lainnya di Kabupaten Jepara, Pak. Isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2021. Yang pertama adalah derajat dan upaya pelayanan kesehatan belum optimal. Jadi capaian kasus stunting pada tahun 2019 masih sebesar 19,61%. Yang berikutnya adalah capaian proporsi rumah tangga ber-PHBS pada tahun 2019 masih sebesar 82,70%. Kemudian rendahnya persentase ODA yang mendapatkan akses ARV
yang hanya sebesar 61,59% pada tahun 2019. Kondisi lainnya ditunjukkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan serta kualitas fasilitas tingkat pertama masih sangat kurang untuk rasio tenaga bidan per satuan penduduk sebesar 1260 di bawah target 1:1000 dan rasio tenaga perawat per satuan penduduk 1:950 di bawah target 1:855. Angka kematian ibu juga masih tinggi. Proporsi tempat fasilitas umum yang memenuhi persyaratan kesehatan sebesar 77,9% pada tahun 2019. Dua, masih belum optimalnya pula kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara. Tiga, persentase penduduk miskin rendah namun jumlah absolutnya cukup tinggi. Empat, masih terjadinya ketimpangan gender meskipun IPG tinggi namun IDG-nya rendah. Lima, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi cukup mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7%. Jadi secara nominal PDRB Kabupaten Jepara atas dasar harga berlaku atau ADHP mengalami kenaikan dari Rp27.995.278.340.000 pada tahun 2018 menjadi 30.230.590.690.000 pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2019 mencapai 6,02%, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,85%. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 7%. Dalam hal ini masih perlu penguatan dalam sektor-sektor potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, antara lain sektor industri pengolahan, perdagangan, baik yang besar maupun eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan konstruksi. Masih belum juga optimalnya usaha pelestarian lingkungan. Indeks lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019 masih cukup besar yaitu 64,69 atau masih berkategori cukup. Kemudian masih belum optimalnya pula kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jepara masih belum optimal, indikasinya adalah persentase desa yang menyusun LPP desa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru mencapai 76,61% pada tahun 2018. Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti masih berada pada angka 84,91% pada tahun 2018. Indeks reformasi birokrasi pada tahun 2017 mencapai 56,27%. Pada tahun 2018, level kapabilitas inspektor Kabupaten Jepara telah mencapai level 3 atau sudah mencapai target secara nasional dan LKJIP mendapatkan nilai B. Kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Jepara, Pak Gubernur, yaitu inovasi sumber daya manusia dengan kami mempunyai satu istilah juga namanya Gemati Canting, Pak. Gemati Canting. Gemati Canting itu merupakan gerakan untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan cegah anak stunting yang dilaksanakan di Puskesmas-Puskesmas di Jepara. Gerakan ini terjadi dari terdiri dari satu itu termasuk gemes canda, gemes canda. Gerakan meraih sehat cinta anak dan bunda. Termasuk kreatif ini kami, Pak. Kon golek-golek istilah nih kok.
Ini bukan janda, Pak. Canda ini.